Emang gue berani sama lo? Lo lihat nih mata gue udah merah nih. Oh, mabok, mabok. Kecolok, Ben. Ah, bentar. Kalau gue berantem, gue gak berani sendiri. Jadi lo mau ngajak siapa? Ngajak lo, emak gue. Belel! Belel! I'm coming! Hei! Lo wasir? Hah? Wasir? Belum cebok! Hei! You kill my brother! Gua belum mati, Beko! Lu kanjit, Toro! Lu udah mati! Disini ya? Melawan gua, orang Cina mah jalannya terbang, ini begini-begini. Hei, gue matinya mau pipis ke WC umum, belum sampai mati, jadi belum cebok. Ini Cina tuan tukang orang jual wawe, ha? Lu mau kena ya? Lu sekarang tanding gak langsung? Ha? Boleh, siapa tahu dari tadi juga. Bella, cinta Nick dulu yang ngadepin. Oi, lawannya dulu ya. Oke. Lu pakai jurus apa? Iya. Jurusan Grogol atau jurusan mana? Ciputat dah. Oke. Pakai musik enggak? Pakai musik enggak? Hei, pakai musik enggak? Musik. Musik. Yeah!
setengah. Kayak gini lagi lu billing. Gue mau cari bidadari. Ah, gak ada. Lagi cuti. Bidadarinya lagi M. Apa? Jadi M. M. M apa? M. Metro Mini. Nah, lu sekarang bebas, silakan ke danau. Lu mau ke danau kan? Gue mau ke danau. Alamatnya tahu? Tahu, gimana? Itu, ada kuburan ke kiri. Terus? Di situ pasti. Kuburan sebelah kiri. Ah, ada sebelah kiri. Sama rumah Pak RT sebelah mana? Pak RT mah Pak gua itu, Pak. RW. Lu kalau nerangin beko sama Cinta nih. Ada baik. Ini kan nih hutan. Jalan dikit. Nah, ini kan nih gardu ya. Ah, ini hutan nih gardu ke jalan. Ceking gitu aja kalah. Ah, anak ceking lu aja tuh dia begini kalah. Lagi ngapit. Pit apaan? Nih, liatin. Kan tadi hutan. Udah, kalah segala. Pulang. Wah, ini dia telaganya. Ngapain tuh titi-titi? Bentar. Mana bidadarinya? Belum datang. Udah gak tahan pengen kawin. Pura-puranya ada air. Lihat ayah mandi nggak? Aduh, ternyata penggemar ayah banyak bener. Jadi malu. Rasanya manis. Tetap cantik walaupun nangis. Hai Rona cantik. Izinkan hamba mempersembahkan ini untuk menutupi bagian-bagian tubuhku yang asem. Dan tubuh saya. Udah di sisi dong. Saya enggak mau lihat. Terima kasih. Soalnya bukan apa-apa, celana saya jadi tiba-tiba keras. Sebenarnya saya mau bertanya dulu, Rona ini kenapa ada di sini?
Tadi ceritanya saya lagi mandi-mandi gitu sama bidadari-bidadari yang lain. Terus tiba-tiba BH sama kimono saya hilang. Nona bidadari? Iya. Bener? Sumpah lo? Sumpah, gak bohong. Susu tumpah di muka lo? Bener. Ya ampun. Gimana dong, saya gak bisa terbang lagi nih kalau gak ada BH. Daripada Nona sendirian di sini, mendingan ikut saya pulang. Kita kawin aja. Kawin? Iya. Apa itu kawin? Kawin tuh begini. Ayo, ayo, ayo. Kawin itu apa? Ngadu, ngadu, ngadu. Ngadu apa? Ayo. Ngadu, ngadu. Ngadu apa? Ngadu apa sih? Ayam. Ya, ayam, ayam. Waduh. Siapa lagi? Asik nih. Asik. Pohon pisang rasanya batu. Asik tuh. Aki, Aki, tolongin saya dong, Ki. Aki? Aduh, BH saya hilang. Masih muda begini, nah, Aki gak sopan lo. Udah deh, lo percuma gak bakal bisa nyamain gue walaupun topi kita sama. Enggak. Beneran. Ini siapa sih adik abang ya? Najis. Najis? Muka ganteng begini disamain sama yang ini. Lo terbalik ya? Gimana dong, tolongin dong, saya gak punya BH lagi nih. Kita sekarang pulang aja. Mau kabur nih. Saya bawa aja ya. Jangan bikin nafsu sekarang. Ya, kita kawin aja ya. Kawin. Daripada kamu sendirian. Walaupun saya nggak tahu arti kawin. Nanti saya ajarin di rumah, ya. Iya. Tuh, para penonton semuanya yang ada di studio, bayangin aja cewek secantik itu nggak ngerti kawin. Yang di sini ngerti nggak kawin? Hah? Kawin itu kak karena berdua akan terjadi sesuatu. A-nya akan mendapatkan hasil dari sesuatu. W-nya wajah yang paling utama. I-nya inginnya di malam pertama. N-nya nikmatnya entar belakangan. Wah! Nah, saya mau tanya, mau lanjut nggak cerita nih? Benar? Nah, saya mau kasih tahu ada dua pilihan. Mau malam pertama atau resepsinya? Hah? Malam pertama? Benar? Coba menghadap ke sono. Ini Cek, Mami bawa penghulu sama pasukan topeng monyet. Jadi Cek kawin nih, Cek kawin. Ya jadi. Selamat Cek. Selamat Cek ya. Selamat ya. Hei, 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 monyet. Eh, silakan duduk deh, duduk. Bangunnya cuma satu, kita bertiga gimana lo? Mir. Ah, begini. Kawin. Sebetulnya, emak kan banyak klien-klien ada. Klien kok klien? Klien. Eh, lidah lu yang ketinggalan di belakang, saya ngomongnya klien. Klien. Banyak klien, orang-orang petinggi, pejabat, anggota DPR, malu kalau misalkan adanya. Jadi kita pesta aja kan? Iya. Emang mbok kenal itu anggota DPR gitu? Jalan, saya dulu sekretarisnya. Siapa? Hah? Sekretaris anggota DPR? Yang udah pensiun 70 tahun yang lalu. Oh. Jadi, ya bukannya gede-gedean sih, cuman aduh 1M aja lah. Itu buat apa 1M-nya? 1M deh sayang, itu pasir maksudnya di belakang ngangkut. Ya mangga silakan. Pak Pengulu duduk di situ. Oke silakan. Silakan. Pak Pengulu silakan. Siap kok, mempelai. Langsung aja. Dikawinkan sekarang. Sini. Eh, ini mau kawin bukannya main judi koplo. Kenapa gak biliar sekalian? Tangan setelah menyentuh itu langsung di sana, oke? Okay? Siap? Yuk, mulai. Lah, woi, lu kalah. Orang belum kawin udah main pites-pitesan. Enak tuh. Ini saya pulang aja dah. Sabar. Gua cabut lo di bulu lu. Ya masalahnya lu jadi aja di penghulu dah. Ya, ngambek. Kawin ini. Udah, sabar, Pak. Sabar, kan di malarangin lagi mana? Enggak, masalahnya sebelah dulu. Oh, ya buat itu bahannya dia, jangan dikawin. Saya
saya atas nama wakil dari Andre Stinky. Jakarta Arup, wakil dari Jakarta Arup dan keluarga dari Nawang Bulan. Ada keluarganya nggak? Yang namanya bidadari itu keluar dari bukan dari ibunya. Terus? Dari voucher isi ulang. Digosok keluar. Udah diterusin ya. Tukang handphone. Pertama-tama izinkanlah Tante Mbok Taruk untuk memberikan sepatah sampai 2000 kata untuk pembukaan. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Agak modern nih, iya. Ngomongnya jangan begitu dong. Iya. Hey men, semua men, okay. Gitu. Oh, gitu. Okay. Makanya lu salah manggil, Dre. Jek. Lu manggil jangan mbok, abang coba manggil. Bang. Oke deh kalau gitu. Oke men. Karena saya sebentar lagi ingin mengalihkan saya mohon maaf karena ini tiba-tiba. Oke, epilepsi dapat sebentar ya. Dan mohon maaf ini dadakan karena saya nggak nyangka. Ini jadi kawin nggak sih? Lama banget deh. Tapi sebelumnya izinkanlah kami bertiga atas nama Japra, Tolib dan juga Kura sebagai teman baik dan sahabat kental. Dari Andre Stinky untuk Jack alias Jakarta Arup untuk memberikan hiburan. Dari tadi gua udah nahan. Bang, kita kan batin gua lama-lama. Abang, lu udah nahan. Kau WC aja langsung. Ayo, WC aja. Nahanin, yang kepengen ngawinin orang. Sep, ya. Tuh, gua udah ngomong gini nih. Iya, buruan. Ini apaan? Mulai, Pak Pengulu. Iya. Ini Pengulu kan? Mulai. Ada sebel banget. Udah, Pak, buruan. Entah gua serodot lu. Baiklah. Untuk mempersingkat waktu, jadi nggak lama-lama nih. Iya buruan. Iya buruan. Giliran lo apa gue sih yang ngomong? Sabar. Lama banget deh. Iya. Sabar. Tahan napas. Tahan napasnya. Tahan. Dalam-dalam tarik napas. Saya selaku penghulu alias juru nikah, ya. Dengerin nih baik-baik nih para penonton gue dengerin. Saking banyaknya nih, udah sering saya menikahkan orang. Pak buruan deh, Pak. Saking seringnya. Jagoannya mati, lama-lama. Jagoannya. Belum dibikin. Kita cari penghulu yang lain aja. Bok, gak ada. Ya syukur. Kenapa? Tinggal ini satu-satunya. Saya sudah. Ngomong lagi. Saya sudah 70 tahun sering menikahkan orang sampai enak. Sampai sekarang saya juga belum menikah. Udah kawin aja daripada kepepet. Udah kawin aja duluan. Ini nganggur nih bertiga. Udah. 70 tahun udah jadi batu kali ya. Oh, bukan jadi batu lagi, udah kutilan. Bejengger lagi. Buruan langsung kawinin. Iya, sabar. Teman saya, Pak. Enggak nafsu. Enggak teman saya soalnya, Pak. Amin.